Oke guys, ini kita akan menuju untuk acara selanjutnya, yaitu acara gunting pita dan juga penanda tanganan prasasti yang akan dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati kita, Wakil Bupati Brebes, yaitu Bapak Narjo SH. Iya, Bapak Narjo SH. Dan mari kita saksikan acara gunting pita dan juga penandatanganan prasasti wisata Kampung Pelangi di Malahayu ini. Go. Pada pembukaan Kampung Pelangi Wajok Malahayu yang diadakan oleh Bob Darwin Desir Halam. Kampung Pelangi satu-satunya di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat ataupun kelompok untuk pembuatannya. Iya, lima. Arusman, Bob Darwin Desir berjuang. Alurah. Satu lagi. Monggo Pak, semuanya Pak. Ya, terima kasih. Masa bismillahirrahmanirrahim. Semoga bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dilanjutkan penandatanganan prasasti sebagai pertanda Kampung Pelangi resmi kota untuk umum. Mewakili Bupati Brebes ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minta tepuk tangannya. Ini kan betul. Ya, untuk mencabut ini, apa ada petugas diminta untuk membuka selubung? Ya. Langsung dicabut aja, langsung dicabut.